Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini lagi ada di kebun kita ya, di kebun cacaban, adanya di Jawa Tengah, Tegal. Nah, samping di sana itu, nah di sana itu ada danau. Danau cacaban namanya, itu luas sekali. Di sini ada pohon asem ya, pohon asemnya banyak banget ya. Nah ini ada satu pohon asem, nah itu anak-anak tuh pada nyari. Itu pohon asemnya itu manis sekali, nggak ada rasa kecutnya. Bahkan dari yang masih muda pun sudah manis. Makanya anak-anak di sekitar sini, kalau lagi liburan atau lagi bermain, mereka akan banyak berkumpul di sini di pohon asem ini untuk makan pohon asem ini asemnya. Kenapa? Asem yang lain rasanya seperti biasa kecut, sedangkan asem yang ini rasanya manis. Yuk kita akan coba gimana rasa asem yang katanya anak-anak ini manis. Oke. Nah kita ketemu sama adik-adik si Bolang. Si Bolang apa namanya? Si bocah petualang. Nah, namanya siapa, Dek? Angga. Angga, kelas berapa? 7. Coba saya mau nyobain satu aja. Nah, ini katanya asemnya rasanya manis. Nah, kita coba ya. Ayo, naik enggak apa-apa. Naik sana, ambil. Wih. Kalau kita ngelihat asem begini, ini udah. Enggak apa-apa, sayang. Naik lagi enggak apa. Enggak apa-apa, ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bener nggak ada kecutnya sama sekali. Ini kayak asam si Thailand nih. Oke, makasih teman-teman semua. Jadi kita punya harta karun, asam manis ada di cacaban, luar biasa, bisa dinikmatin oleh warga sekitar ya, sama adik-adik semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau yang mentah masih manis.